Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Wah, alhamdulillah ya, semuanya tetap sehat. Hari ini Butini mau ajak teman-teman membuat bulan dari Play-Doh. Wah, siapa yang pernah lihat bulan? Hebat. Nah, siapa yang pernah membuat Play-Doh sendiri? Wah, kalau teman-teman belum pernah mencoba, hari ini kita akan coba ya. Membuat Play-Doh, pertama-tama bahannya adalah tepung terigu. Siapa yang pernah lihat tepung terigu? Ya, seperti ini ya. Coba teman-teman lihat. Warnanya apa? Putih, betul. Yang kedua adalah, siapa yang tahu ini apa? Nah, betul teman-teman. Ini namanya garam. Ya, selanjutnya, ini adalah air. Ada satu lagi teman-teman. Minyak goreng. Pertama, sebelum kita mulai membuat Play-Doh, kita baca basmalah dulu yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita ambil adalah tepung terigu sebanyak 4 sendok. Kita ambil ya. Kita sambil hitung teman-teman. 1 2 3 4. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak hati-hati ya. Kita masukkan air sebanyak 4 sendok juga. 1 2 3 4. Kemudian kita masukkan apa itu tadi? Garam. Garamnya 1 sendok teh. Garamnya. Yang terakhir, kita masukkan minyak. Minyaknya cukup 2 sendok saja ya. Wah, udah ini keluarkan minyaknya. 1 2 Bahan-bahannya sudah masuk semuanya teman-teman. Sekarang kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Iya betul, teman-teman harus aduk ini. Kira-kira aduknya dengan apa ya? Dengan tangan teman-teman saja. Nah, biar teman-teman tambah kuat. Jari-jarinya biar kuat, diaduk sampai merata. Nih, coba lihat ya. Tunggu Putini simpan dulu sendoknya. Teman-teman aduk sampai rata. Sampai semua tercampur dengan rata ya. Kita aduk. Biasanya disebut bulan apa teman-teman? Kalian tahu nggak bulan apa? Wah, ini namanya bulan purnama. Jadi bulannya itu besar. Tekan-tekan. Yes, jadi kan bulan purnamanya. Ada lagi loh, selain bulan purnama itu namanya bulan sabit. Siapa yang pernah lihat bulan sabit? Nah, sekarang kita bentuk ya.
bulan sabit. Teman-teman boleh ditekan-tekan lagi. Kita lihat bulan sabit. Nah, kira-kira bulan sabit seperti apa ya? Nah, nih. Ada yang tahu nggak seperti apa ya kira-kira ini ya? Nih, teman-teman tekan-tekan lagi. Belum ya seperti bulan sabit. Ah, seperti ini ya. Nanti teman-teman boleh mencoba di rumah ya, membuat Lego lalu teman-teman membentuknya menjadi bulan seperti bulan ini. Bulan apa tadi? Mestinya sudah bulan apa? Bulan purnama. Yang ini bulan sabit. Nanti teman-teman boleh coba di rumah. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah selesai membuat bulan. Ya, Butini ucapkan terima kasih buat teman-teman. Kita ucapkan apa ya? Alhamdulillah. Dadah teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.